kami dari Kaltara, dari tim-tim kami siap untuk memberi, menerima arahan, dan kami mengharapkan trik-trik baru atau kiat-kiat baru nantinya bisa disampaikan saat briefing besok pagi untuk tim salesnya. Tapi ini karena yang datang adalah umum ya, Kang Tato. Ya, kita mengundang dari anak-anak panti asuhan, mungkin kiat-kiatnya yang memotivasi untuk general aja. Barangkali itu dari kami, akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu tim menjadi baik, menjadi luar biasa ketika punya kebersamaan. Makanya saya punya selalu mengambil moto, dan ini Wital Kaltara sudah melambangkan itu, yaitu coming together sebagai pemulaannya, kemudian berprosesnya sama-sama juga, dan hasilnya suksesnya tetap sama-sama. Itu yang harus kita lakukan, rekan-rekan. Jadi jangan pernah meletakkan kawan-kawan kita, saling bantu. Poinnya di saling bantu. Jangan tidak saling bantu terhadap sesama, terutama keluarga besar Wital Kaltara yang kita cintai ini. Mas Kasirin dan timnya, ini banyak teman-teman saya yang luar biasa. Tetap kita maju bersama, memajukan Telkom Wital Kaltara, memajukan Telkom tercinta. Salam salut dari saya buat Mas Kasirin dan teman-teman. Tetap bersama, dan untuk Pak Ustadz, saya minta doanya Pak untuk Telkom tercinta ini, semoga Telkom bisa tetap ada selama NKRI ada. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.